Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kami, di channel Ariel SPI. Alhamdulillah sekarang saya bersama Ukti Kamelia dan Ukti Nurul. Alhamdulillah ada rezeki sedikit ya. Kita mau bagi-bagi ke orang yang tidak mampu ya. Ini adalah sini sembako yang di sini kita bagi-bagi ke orang yang tidak mampu lah gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ukti Nurul dan juga Ukti Kamelia yang selalu bantu kami juga ya. Nah, sekarang kita mau cari-cari siapa orang-orang yang nggak mampu ya buat bagi-bagi sembako gitu ya. Ini adalah Imam Putra Anom. Oke, biar nggak lama basa-basi, ayo udah kita anu aja ya, cari ya orang-orang yang nggak mampu gitu ya. Orang yang tidak mampu, bukan mampu. Orang yang tidak mampu makanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Nenek mau kemana? Pulang. Mau pulang. Pulang kemana, Nek? Bawa apa nih, Nek? Ini plastik. Oh, barang dari barang-barang masukan atau gimana? Iya. Masukan. Udah lama, Nenek? Iya. Mungkin berapa tahun yang kira-kira berapa tahun, Nenek? Makan barang masukan ini? 2 tahunan. 2 tahunan. Nenek punya cucu, punya anak tuh ya? Berapa? 3. Cucu 2. Terus? Anak 2. Minta apa enggak sama anak-anaknya, Nenek? Anak saya udah di sisile. Tapi ditahu apa enggak, Nenek? Angka kayak gini tuh. Iya, Bre. Ditahu. Ditahu. Iya. Ditahu. Beneran, Nek? Nenek ya, ditahu. Tahu anak saya kita miskin lagi. Sama aja kita juga sama-sama miskin. Ya. Nenek ini dari sejak kapan, Nenek? Dari sejak tadi pagi atau gimana Nenek angkat barang ini? Tadi pagi. Cuma dapat saja segini. Biasanya per hari itu dapat berapa, Nek? Kalau banyak. Penuh karungnya. Terus misalnya kalau mau dijual tuh berapa, Nek? Dapatnya sekitar karung? 1000 sekilo. 1000 sekilo. Biasanya kalau sehari itu dapat berapa? Sekarang nenek mau pulang sama siapa? Jauh kan dari sini? Jauh. Kenal, pada hari ini. Banyak jauh. Boleh enggak saya anterin nenek gitu ke rumahnya nenek? Boleh. Boleh? Dari nenek kan kasihan nenek mau jalan, udah capek cari barang bekas. Siapa? Iya, saya anterin nenek ya. Gak apa-apa. Nah, ini ada rezeki buat nenek ini. Cuma segini dari rezeki dari ampa Allah deh ya. Kasih 2 dah. Nenek ini ada enggak rezeki nenek? Ya. Biasanya nenek itu cari-cari barang bekas dulu di sini aja, Nek. Nenek punya 2 anak ya? Cowok, cewek? Cewek, satu. Cowok, satu. Cewek, cewek aja. Oh, cewek aja. Cucu, cowok. Buat satu. Jadi kita... Jadi saya nganterin nenek? Jadi saya nganterin nenek atau gimana? Tidak bisa dong. Kok nggak usah? Pulang sendiri. Kan jauh, Nek? Pulang sendiri. Hah? Dekat? Di mana sih tempatnya, Nek? Oh, ini ada rezeki buat nenek. Nggak ya. Seberapa, Nek. Yang penting terima aja. Ya, ini rezeki buat nenek. Ya, iya ya. Semoga nenek panjang umur ya. Kenapa? Sehat-sehat aja. Makasih, Nek ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya.
kita mau membantu orang susah, bawa dari itu. Assalamualaikum. Sehat. Jalan dari mana? Udah banyak dapatnya apa ini? Dua hari sepi. Udah lama menggunakan barang bekas atau gimana, Pak? Dari tahun 2008. 2008 udah berapa tahun sekarang ya? 15 tahun. Udah lama ya? Kerja lain kaki pinjam. Seharian ini, Pak? Iya, seharian. Murah. Bapak terus boleh ngobrol-ngobrol bentar dulu, Pak? Ya. Bapak udah berumah tangga atau gimana? Udah cerai. Enggak, maksud situ dari mana sih? Foto saya itu. Enggak, oh di sini ambil sini sambil video gitu. Enggak apa-apa kan? Bapak asli Lombok. Kita ini mau bagi-bagi rezeki sedikit lah, Pak. Gitu. Nah. Sehari yang keliling-keliling aja, Pak, ini? Iya, sehari sepi, agak murah, sepi. Sekarang per kilonya berapa, Pak? 1.000. 1.000 per kilo. Kalau misalnya kalau Bapak itu dapatnya berapa per hari misalnya? Gak tentu. 12 per hari. Boleh minta tolong bawa ini. Ada rezeki sedikit, Pak, buat Bapak gitu, buat makan kan. Terima. Ya. Kadang kita ya hidup di tahun 2008, Pak, ya. Sekarang tahun 2019 berapa jadinya, Dek? 2020 ya? 12 tahun. Berapa? 12. 12 tahun. 12 tahun. Subhanallah. Jadinya, Pak, setiap hari Bapak keliling-keliling dari mana-mana makan hidup. Mana bisa kerja lain dari pincang. Belum sebelah. Oh, berarti yang sebelah enggak bisa bergerak gitu. Aja tak waktu ya, Pak, ya. Lain kali mungkin kita ketemu lagi, mungkin saya bisa ngobrol sama Bapak. Ya, Pak, ya. Makasih banyak. Ya, Pak. Makasih, Pak, ya. Ayo, Pak, makasih, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Salim dulu, salim. Sehat, Pak? Sehat. Sehat. Siapa nama Bapak? Pak Kandar. Pak Kandar dari mana, Pak? Dari Kulipan. Oh, so berencana jauh banget. Jauh, Pak. Terus pakai ini aja dari sini. Iya. Kadang-kadang minap di sini besok pagi. Minap di mana, Bapak? Ngadep di sini, Bapak, tidur di mana? Di masjid. Oh, di masjid. Bapak udah apa ini bawa apa, Pak? Barang bekas atau gimana? Iya. Barang bekas, Bapak-bapak? Iya, Pak. 10 tahun? Bapak udah lama? Ya, di Kuripan bagian mana, Pak? Sekitar berapa tahun, Pak? Mana? Perendekan. Ini Bapak ini mengumpulkan udah berapa hari, Pak, ini? Ya, baru-baru. Ini dari tadi pagi atau gimana, Pak? Dari baru-baru sekitar jam 2. Jam 2. Bapak ini jualnya atau berapa? Jual sekali berapa hari, Pak? Setiap hari. Berapa? Setiap hari. Ya. Terus berapa dapatnya kalau? Kadang-kadang 50.000 sehari sampai 3 jam, Pak. 3 jam. Capek. Ini ada rezeki buat Bapak sedikit, Pak, ya. Mohon diterima, ini rezeki dari Allah, Pak, ya. Ini ada teman-teman saya. Rezeki buat Bapak gitu ya. Mungkin enggak seberapa, Pak. Itu kan rezeki dari Allah ya. Makasih banyak, Pak, ya. Semoga Allah beri umur panjang untuk Bapak. Semoga rezekinya ya, Pak, ya. Lain waktu mungkin saya akan temui Bapak lagi gitu ya, insyaallah.
mudah-mudahan kita panjang umur ya, sehat selalu, panjang terus murah rezekinya Pak ya. Kita mau pamit dulu Pak. Pak siapa ya? Pak siapa namanya? Pak Iskandar ya. Assalamualaikum.